nanti konser akan libatin once lagi. Hah? Akan libatin once nggak? Tergantung IO-nya dong. Tergantung IO-nya. Kalau harganya sesuai ya, why not? Masa harganya lebih dari saya? Lagunya lagu saya, ya kan? Udah harga lebih mahal, nggak mungkin lah. No fucking way lah. Tapi dilibatin lagi di konsernya Dani Dewa 19. Kenapa? Ya nanti kalau misalnya Dewa 19 konser lagi, Ojo dilibatin lagi. Gak ada masalah, asal harganya cocok. Bukan cocok ya, maksudnya reasonable. Nih, kita terus terang aja nih, Andra sama saya bayarannya mahalan saya karena lagunya kan banyakan saya, ya kan? Memang begitu, gitu. Lagunya banyakan saya aransemen. Udah pokoknya Andra sama saya harganya mahalan saya. Nah ini Once Pak lebih mahal lagi dari saya, kan? Gak masuk akal gitu, gak masuk akal. Mas, tapi kata Mas Onca kayak gini di luar gitu solusinya ataupun nggak dari yang banyak di luar? Ini kalau polemik kayak gini yang polemik apa? Ya misalnya ada misalnya dari penyanyi dengan pencipta dari LMK luar negeri misalnya konteks kasus luar negeri ada nggak sih kayak gini? Kalau di luar negeri itu udah jelas, di luar negeri itu IO kalau mau ngadain acara konser itu harus melampirkan ke venue nih. Harus nggak usah jauh-jauh keluar negeri, yang deket aja deh Singapura sama Malaysia. Kalau orang mau bikin acara Dewa 19 misalnya di Malaysia, itu promotor Malaysia, promotor Singapura harus mengantongi izin daripada WAMI dulu sebelum bisa mengadakan konser. Itu di Indonesia sudah ada undang-undangnya, peraturannya sudah ada, cuman belum dilaksanakan gitu. Jadi ketika Onco bilang udah ada sistemnya, ya tapi sistemnya nggak berjalan dengan lancar. Kalau memang ada, coba dong Once buktiin laporannya dari tahun 2010 nyanyi lagu Dewa sampai sekarang buktinya mana? Kasih ke gua. Berapa yang gua terima duitnya? Nah, itu boleh ditanyain nanti ke Once. Mas Once punya laporannya enggak dari 2010 nih? Once nyanyi lagu saya dan lagunya Andra sampai 2022. Ada enggak laporannya? IO mana bayar, udah bayar berapa? Karena sampai saat ini saya belum pernah dapat laporan. Jadi kalau misalnya katanya udah bayar, saya bisa bilang itu bullshit. Karena saya gak pernah terima laporannya. Mas Anda juga terima laporannya. Dari 2010, ketika dia menyatakan keluar dari 2019 tanpa alasan, tapi tetap nyanyi lagu Dewa di mana-mana, saya sama Andra itu bahasa Arabnya ngaplo. Very Arabic indeed. Bukan Arabic, Aramic.